Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taufik Nur Hidayat, NPM 0705101037 akan melakukan online encryption dan decryption melalui website devglang.com. Untuk responsi mata kuliah keamanan sistem informasi. Nah, di sini saya sudah ada di website devglang.com-nya. Saya menggunakan tools JASIP Online Encryption and Decryption. Oke, langsung saja. Di sini ada JASIP Online Encryption-nya dan JASIP Online Decryption. Nah, sebenarnya itu encryption itu adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Nah, sementara decryption ini kebalikan dari enkripsi. Encryption yaitu mengubah kembali bentuk tertentu menjadi informasi awal. Nah, misalnya yang sebuah data itu yang udah kita enkripsi, kemudian untuk mengembalikan ke data semuanya ke konteks itu menggunakan description. Nah, kemudian langsung saja kita coba di tools JASIP online encryption dan description. Nah, di sini untuk plain text-nya itu bisa saya tulis nama saya Taufik kelas B manajemen informatika. Nah, untuk file type-nya di sini bisa kita pilih yang two-way encryption with secret text. Nah, untuk secret key to be while encryption-nya di sini bisa kita pilih Taufik 2037 secret encryption. Nah, di sini kita sudah dapat encrypted streamnya, di mana ini sudah menjadi tidak tertentu, ini sudah tidak dikenali lagi. Dan selanjutnya, setelah kita berhasil melakukan enkripsi, kita bisa melihat atau mengembalikan kode yang sudah tidak tertentu ini menjadi plain text yang awal. Dengan cara kita melakukan decryption. Sini kita copy saja. Kita copy, kemudian masukkan ke JASIP encryption passwordnya, kita masukkan yang kode yang tak terhasil enkripsi tadi. Sini juga sudah, kemudian kita pilih ini decryption password. Nah, kemudian sini kita samakan secret key-nya sama ini, sama yang sebelumnya. Nah, kita deskripsi. Nah, yang kode yang tak enggak dikenali ini udah kita description lagi dan udah kembali ke plain text yang awal, itu nama saya Taufik kelas B manajemen informatika. Sekian penjelasan dari saya mengenai online encryption dan decryption menggunakan tools JASIP online encryption and description. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.